Kembali di Bina Generasi Karawang, pada kesempatan kali ini kita akan mereview daun suji. Daun suji ini manfaat sekali untuk obat herbal. Daun suji juga dapat menjadi pewarna makanan yang alami seperti untuk kue-kue. Para pedagang senantiasa menggunakan daun suji. Di sini kita akan membahas mengenai obat herbal ya. Jadi daun suji ini bisa untuk meredakan panas dalam ketika seseorang senantiasa batuk kering ya, batuk basah, dia panas dalam, batuknya tidak henti. Bisa kita minum dari remasan air daun suji. Mari kita cucinya dengan bersih ya. Daun suji ini kita proses, kita ambil keremasan dari daun suji ini. Kita tumuk-tumuk dengan batu ya, agar mudah untuk meremas-remasnya. Karena daun suji ini teksturnya agak lentur, liat gitu ya. Bisa kita mengkonsumsi daun suji ini ketika kita mengalami panas dalam. Ketika kita batuk ya, sesak napas. Bahkan daun suji ini untuk pengobatan mengobati yaitu TBC atau untuk membersihkan paru-paru. Maka kita haruslah senantiasa rutin meminum perasan daun suji. Mungkin bisa sepekan sekali ya kita mencobanya. Jika tidak terbiasa meminum daun suji mungkin rasanya begitu tidak enak ya. Tapi kalau sudah biasa kita baunya daun suji gitu kalau kita minum itu, jadi baunya ke bawah terus gitu. Bisa kita dorong dengan air hangat ya setelah minum daun suji. Oke, manfaat sekali untuk kesehatan. Silakan kita mencobanya, jangan sampai penasaran. Daun suji obat herbal. Mari kita kembali ke alam ya, agar ginjal kita sehat selalu, paru-paru kita sehat, dan terhindar juga dari sesak napas. Bagi yang asma, bagi yang paru-parunya kotor, mari kita coba daun suji. Terima kasih atas perhatiannya.